sepertinya udah nggak terselamatkan, jadi udahlah kita potong sembarang aja. Oh, dia buat pelincin si Rubiknya segini dong. Oke. Okay. Ya ampun, suka saya karena berarti packingnya bagus. Kecil banget, coy. Kecil banget. Bentar-bentar ini kita taruh sini tis. Soalnya ada hasil lagi. Kecil banget, anjir. Ekspektasi saya tidak sekecil ini loh. Kenapa kecil sekali? Aduh, nggak bisa ini, nggak bisa. Nanti dulu. Ada apa-apa? Kita dapat apa ini? Kayaknya nggak ada di pembelian. Bonus kali ya? Gimana ini? Saya mau taruh mana dulu nih? Nih saya beli segini. Ini tiga sama sih. Ekspektasi saya itu gede. Gak sekecil ini. Kenapa ini kecil banget? Ya ampun, udah gak apa-apa lah ya. Ya gimana lagi? Wah, mantap sih. Ada ininya, ada ini bar. Wah, saya gak paham sih gini-ginian. Ini harganya satunya tuh 11.000. Tapi mbak, wah bagus cuy. Wah gila. Ini 11.000 tapi benar-benar bukan murahan. Gini, aku bukan seorang Rubiker gitu ya. Maksudnya saya bukan pemain Rubik. Saya pernah pakai Rubik yang lebih gede dari ini, yang kayak Rubik mainan biasa. Itu kalau diputer tuh kasar banget. Tapi ini, oh my god, ini halus banget nih. Ini halus banget, gila. Ini aku nggak ngerti ini Rubik gimana. Ekspektasi saya itu nggak seperti ini. Saya pikir tuh bakal kasar. Ini, ah gila ini, aduh enak banget bro, beneran. Saya harus belajar Rubik ini guys ya. Ini sebenarnya adik saya yang minta mau beli Rubik. Oke, saya udah beli. Aku pikir nggak seenak ini cuy, gila. Gila ini sangat worth it gitu ya. Wah, gila. Tuh, lihat ini. Wah. Kesan dua nih saya ini. Tuh, ini satisfying banget cuy, tuh. Wah, tuh. Wah. Wah, halus banget. Mungkin kalau dikasih ini lagi, mungkin bakal lebih halus lagi, lebih mantap. Nih, tapi ini aja udah. Ini mungkin dipakai buat kayak gini ya. Nah, mungkin begini. Tapi ini buat apa? Buat naro apa buat gimana? Saya kok nggak paham ya ini buat apa? Ini satu ya. Ini satu. Gila, enak banget. Wah, cukup. Ini yang dua isinya sih sama ya. Tanam dia aja. Ini baru isinya beda. Ini beda. Ini yang mana ada tulisannya nggak? Nggak ada tulisannya. Bawain di kelasnya. Padahal yang ini nggak diisolasi. Iya, single ceritanya loh dia. Salah. Wah, kita dapet ini lagi. Buku petunjuk dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Oke. Ini yang isinya cuman itu ya.
cuma 4. Iya, istilahnya apa nggak tahu lah ini yang, nah begini ini keren banget sih. Ini juga untuk diputer juga cukup halus, tapi nggak sehalus itu ya. Itu halus, ini cukup oke juga. Ini kok, ish begini ya, dalamnya tuh unik banget sih. Ini agak-agak kasar sih, tapi agak unik-uniknya lah. Ini mekanismenya tuh gimana ini? Kayak ada bolanya tuh di tengahnya. Ini jadi ada bola di tengah. Tuh ya kalau ditarik begini nih kelihatan tuh. Iya. Nggak tahu juga sih ini mekanismenya gimana ya. Balik. Ini ada dua lagi isinya sama. Kayaknya kita buka aja untuk memastikan kalau barangnya tuh ada dalam keadaan yang normal dan bagus. Ini kita buka aja buat mastiin aja gitu maksudnya gitu kan. Gak khusus. Oke ini barang gue dua gitu, coba pastikan ya. Tapi ini mungkin kita masukin aja lagi nanti. Oke ini ya. Ini juga enak banget sih. Ini juga enak. Sama enaknya kayak yang tadi. Masukin lagi aja. Ini satu lagi ya, kita pastikan lagi. Biasa ininya. Oke kita coba puter-puter. Ini juga oke normal seperti biasa ini yang format. Oke dah gitu sih. Oke cukup segitu aja. Terima kasih.